Hai semuanya, assalamualaikum. Welcome to my channel. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini, biasanya ya, mama-mama alias emak-emak rutinitas sehari-harinya ya, selain mengasuh anak juga mengerjakan pekerjaan dapur. Ikuti video aku selanjutnya ya. Ini saya lagi memasak sayur sop, Mam ya. Oh ya, bumbu-bumbu yang misalkan ini lada, sebenarnya ini sasetan ya, cuma aku taruh di toples. Karena aku dulu pernah saya taruh di toples, tapi hasilnya itu menggumpal kalau kelamaan nggak dipakai. Jadi saya pilih amannya aja, sasetan itu aku taruh di toples. Setelah itu lanjut cuci piring, pekerjaan emak-emak yang nggak ada habisnya. Oh ya, bagi kawan-kawanku yang udah menemukan channel aku ucapin banyak terima kasih. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe biar aku semangat untuk bikin video. Jangan lupa loncengnya juga ya, biar kalian jadi orang yang pertama nonton video aku. Terima kasih. Bagi subscriber aku ucapin banyak terima kasih ya, karena kalian semua udah mendukung channel aku. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apa yang dicita-citakan dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Dapurnya aku kasih keset dapur, Mam ya. Sudah lama nggak aku pasang, baru kali ini aku pasang lagi karena sudah kucuci. Dan setelah beres-beres dapur, lanjut beres-beres ruang tamu. Ini sofanya berantakan banget, Mam ya. Pemandangan setiap hari ya berantakan seperti ini. Habis beres-beres ruang tamu, lanjut beres-beres kamar tidur. Penampakan kamar tidurku berantakan seperti ini, Mam ya. Lemari Olimplasnya aku taruh di kamar tidur. Ini untuk menyimpan baju anak-anak. Memang habis bangun tidur, kamar tidurnya itu waduh berantakan banget. Di sana di sini banyak permainan. Kadang-kadang semuanya itu sangat berserakan sekali seperti kapal pecah. Jadi harus ada tenaga ekstra untuk membersihkannya. Ini aku membersihkan karpet pakai sapu lidi, Mam ya. Sebenarnya sih, Mam, aku pingin penghisap debu, tapi harus nabung dulu deh untuk membelinya. Menurutku, meskipun pakai sapu lidi, tetapi untuk membersihkan karpet, kasur, sofa juga bersih loh. Karena punyanya cuma sapu lidi deh. Dan lanjut menyapu lantai kamar tidur.
korden aku ini sudah lama, Mam ya. Ini warna ungu. Coraknya aku suka banget. Lemari Olimplasnya ini atasannya itu kayu MDF, Mam ya. Jadi modelnya itu estetik banget. Dan di atas ambalan boneka-boneka itu sering berantakan sekali. Karena anak-anak sukanya ngambil boneka tetapi nggak mau betulin. Jadi harus dirapikan dulu. Dan setelah itu kita unboxing tudung saji atau dishes keeper. Ini produk Technoplus, Mam ya. Warnanya hijau, tapi kayak hijau pastel gitu. Cakep banget. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini bentuknya mewah banget loh, Mam. Plastiknya pun tebal sekali. Oh ya, ini dapat 3 mangkok dan juga 3 piring. Memang benar enggak mengecewakan deh. Sudah plastiknya bagus. Warnanya juga cakep. Ada hadiahnya piring dan mangkok. Jadi klop deh. Ini memang enggak dibungkus. Itu Mam ya, cuma kardus aja. Ini tokonya soalnya satu kota, jadinya hanya satu hari langsung dikirim. Pengemasannya itu masangnya itu gampang, cuman diklik langsung jadi deh. Pokoknya anti ribet deh. Oh ya Mam, bila mau ada yang samaan, aku sertakan di link deskripsi ya. Saji ini bebas dari semut, kecoa, apalagi tikus. Jadi makanan kita ini aman loh, Mam. Recommended deh. Ucapin banyak terima kasih ya udah ngikutin video aku. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum.